Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi dani bi khair. Duyufan a'izzah. Ahbabana fillah. Cinta ilmu di mana saja anda berada, insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita akan menyambung kembali dua pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu, pembicaraan yang berkenaan dengan tajuk as-shalah yang kita kaitkan dengan hadis shallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Di mana pada pertemuan kita yang telah lalu telah kita jelaskan sembahyang itu adalah sebagai mi'raj, penghubung antara kita dengan Sang Pencipta. Dan juga sembahyang adalah merupakan mi'rajul mu'min. Jadi kalaulah dengan kita tidak berpeluang untuk menerima perintah tersebut secara langsung daripada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana dengan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj 2 tahun atau 18 bulan sebelum nanti kita hijrah ke Madinah, yang kita masih ingat satu-satunya daripada 17 sekian perintah Allah yang diperintahkan secara langsung tanpa perantaraan wahyu dan juga tanpa perantaraan malaikat, itu adalah sembahyang. Jadi kalau dengan kita tidak berpeluang untuk mendapatkan kehormatan tersebut, tapi kita berpeluang untuk memi'rajkan hati, mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadis, 5 dengan pelaksanaannya tapi 50 di segi ganjaran dan pahalanya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan daripada perjalanan ibadah sembahyang yang kita laksanakan, daripada permulaan syarat kepada rukun, kepada mustahabat, aba'at, hay'at, kemudian diakhiri dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan zikir, wirid, doa, dan juga dengan nawafil, dan juga dengan jenis-jenis sembahyang sunat yang menyusul berikutnya. Ini kalau kita banding-bandingkan dengan ibadah yang lain, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwasanya sembahyang itu merupakan kombinasi kumpulan daripada sejumlah sekian ibadah untuk mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang itu tidak terdapat dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalaulah ada, itu adalah umrah atau dengan ibadah haji, akan tetapi haji hanya sekali dalam seumur hidup. Dan juga kalau kita perhatikan daripada rukun, syarat, hay'at, am'at, sunan, adab, itu semuanya ada dalam sembahyang. Boleh kita pastikan di antara atau satu-satunya ibadah yang melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Bedanya kalau dengan puasa. Kalau dengan puasa, mulut dengan perut. Kalau dengan zakat, urusan duit. Etika, kita adalah badan kita berada di masjid, tapi di sini dengan pergerakan. Ada waktu kita berwudu, bergerak tangan kita, muka kita basuh, kemudian kepala kita sapu, kedua belah kaki kita cuci, kemudian tidak ketinggalan juga dengan perkara-perkara yang disunatkan dalam wudu, dengan mad-madahnya, kumur-kumurnya, air masuk ke hidung, telinga, hampir semuanya. Kalaulah belakang tak disapu sekalipun, kan yang kita basuh itu setakat muka, tangan, kepala, kaki aja. Tambahlah dengan telinga, kumur-kumur, dan juga dengan ke hidung. Tak ada orang sampu belakang, itu juga sampu dada. Tapi pada waktu kita sujud, disunatkan pada waktu kita sujud dalam tartibnya nanti akan kita jelaskan, sunat kita membuka kedua belah siku kita dan jauh daripada lambung dan jauh daripada al-janibain. Maknanya dia juga terlibat pada waktu kita melaksanakan sembahyang,
Ulama mengatakan sunnahnya kalau pada waktu kita sujud, jauh antara perut kita dengan paha. Berarti ada hubungan paha dengan ibadah, hubungan perut dengan ibadah. Sebagaimana saya simpulkan tadi itu, satu-satunya atau diantara daripada sejumlah sekian yang sedikit ibadah yang melibatkan kepada seluruh anggota tubuh kita, daripada atas sampai ke bawah. Coba kalau daripada atas rambut kita satu, semuanya. Bawah kuku, kuku pun juga termasuk daripada bagian yang kita cuci, bagian yang kita basuh. Jadi kita tidak heran kalau dikatakan sembahyang itu dengan sebagai tathir, pembersih. Sembahyang itu adalah taqarrub seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, amal ubudiyah yang menghimpunkan bermacam-macam bentuk amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dengan mukadimah kita tadi itu, kita tidak terlalu heran saat ketika mendengar perumpamaan daripada hadis lau anna nahran, kalau terdapat satu buah sungai di badi ahadikum, di depan pintu rumah kamu, airnya bening, masya Allah tabarakallah, yaghtasilu fi khamsa marrat, dia mandi 5 kali sehari. Jadi Nabi kita tanyakan di situ, hal yang kau mendaran hisyek, apakah masih tersisa juga daripada daki atau kotoran pada anggota tubuhnya kalau sampai kita mandi 5 kali sehari. Nah, rasa orang Melayu mandi setakat 2 kali sehari itu pun yang rajin aja, rajin saja mandi 2 kali sehari. Ada dengan sebagian mandi itu sekali seminggunya, hari Jumat. Ada dengan sebagian mandi itu kalau pada waktu memang kena wajib mandi, kalau seandainya tak wajib tak ada mandi. Kenapa? Nah, itulah tadi, ikut keadaan masing-masing. Ini perumpamannya daripada hadis seperti kita mandi 5 kali sehari. Agak-agak tersisa tak? Ada saking berat kita, kotoran pada anggota tubuh kita? Jawabannya tidak. Masya Allah, tabarakallah. Nah juga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada salah satu daripada sahabat Nabi kita nampak agak aneh dan agak pelik sedikit permintaan daripada sahabat-sahabat yang lain. Ada dengan sebagian permintaan sehat afiat, murah rezeki, hutang tertunaikan dan lain sebagainya. Sahabat Nabi itu punya pandangan, ingin punya perasaan, ingin dan berharap agar bersama baginda nanti pada hari kiamat. Jadi ini suatu angan-angan yang memang susah untuk dicapai. Ya kalau dengan bahasa rasionalnya, kalau nak bersama para nabi-nabi dan rasul, paling tidak dengan kita setara atau setara dengan mereka, baru kita boleh bersama mereka. Kita boleh kira-kira sekali dengan kumpulan datu-datu mufti. Sulitlah sedikit, karena kita bukan mufti. Tapi kalau kita mufti, insya Allah, yang walaupun bukan mufti di sini, mufti di sana, di mana saja. Begitu juga dengan kumpulan kita, kalau pada saat ada satu kumpulan para menteri-menteri atau dengan kabinet, jelas kalau kita tidak termasuk salah seorang menteri atau tidak termasuk dalam kabinet, kita tidak akan diuskali dengan mereka. Ini salah seorang daripada rakyat biasa, salah seorang daripada sahabat, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan kibarus sahabat. Sahabat tadi itu adalah maula hamba sahayanya baginda Nabi, kalau tidak salah nama beliau Thauban. Jadi maula baginda tadi itu meminta dan memohon kepada baginda agar nanti bersama Rasulullah SAW di dalam syurga. Apa sabda Nabi? Dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana, Allahumma a'inna ala nafsika bikathrati sujud, hendaklah permudahkan dan perbantukanlah diri Anda untuk banyak-banyak melakukan sujud. Maksudnya sujud di sini sembahyang, masya Allah tabarakallah. Jadi di sini supaya kita tidak terbawa-bawa arus, tidak terumbang-ambing dengan pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang dikeluarkan, disampaikan, dan dikongsikan kepada orang ramai, tapi ternyata justru bukan memberikan pedoman dan bimbingan, justru akan meracuni pemikiran mereka dan juga boleh membuat orang jadi kebingungan. Jadi supaya kita tidak terbawa-bawa dengan pemikiran tersebut, yang diantaranya katanya, siapa yang mensyariatkan atau atas pedoman apa dan juga daripada siapa itu mereka-mereka yang melaksanakan sembahyang sampai 150 rakaat tiap hari atau 300 rakaat seperti Imam Ahmad bin Hanbal atau 400 rakaat seperti Imam Junaid itu kelihatannya saja pergi ke pekan, pergi ke pasar, pintu
kedai dibuka, naik ke atas itu dibuka seperti apa, kemudian beliau turunkan tirai. Di samping tirai tadi itu Allahu Akbar, sembahyang rakaat. Jadi dikatakan jumlah bilangan rakaat hampir dalam 400-an rakaat jumlah bilangan sembahyang yang beliau laksanakan. Mungkin kalau kita menyimpang sedikit daripada tajuk, sembahyang di pasar pahalanya tidak seperti pada waktu kita sembahyang di masjid. Pahala ibadah di tempat-tempat yang jarang-jarang ada orang beribadah di sana itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada pada waktu kita di tempat-tempat seumpama masjid. Makanya itu kemarin kita temukan hadis, berzikir pada waktu kita di pasar balasannya sama dengan 1000-1000 kali lipat, artinya sama dengan 1 juta kebaikan. Berzikir di Masjidil Haram balasannya hanya setakat dalam 100.000 kali saja. Kenapa lebih banyak? Karena kalau seperti di Masjidil Haram, dukungan, situasi, suasana, kondisi, keadaan, lingkungannya memang akan mengkondisikan kita untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya. Di pasar tidak seperti itu. Kembali, jadi pesan baginda kepada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu agar memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sembahyang. Jadi Nabi kita kata a'inna ala nafsika bikathrati sujud, Nabi kita tidak bagi batasan. Artinya semakin banyak rukuk kita, semakin banyak sujud kita, semakin banyak sembahyang kita, semakin dekat kita kepada Allah, dan semakin besar harapan kita untuk kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wah, jabat tuh.